Ahok undur diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual. Ahok undur diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina. Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengumuman pengunduran diri Ahok disampaikan melalui akun Instagramnya yang berbunyi, "Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024. Ahok juga menyatakan mendukung dan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Penegasan Ahok sekaligus untuk menjawab kebingungan sebagian orang terhadap arah politik Ahok dalam pemilu 2024. Sebelumnya tanggal 1 Februari tahun 2024, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.